kita akan unboxing MPPT MT3075 untuk current maksimalnya 30 ampere. Langsung saja kita buka. Seperti apa? Ya, seperti ini isinya. Di sini terdapat manual booknya, Magic Series MPPT controller. Ini menggunakan bahasa daftar isinya atau kontennya. Kemudian spesifikasi. Wiring spesifikasi, displaynya, ini ada semua di sini ya, protect, troubleshooting dan maintenance. Di sini juga dilengkapi dengan technical data. Oke, jadi kita buka yang terlihat seperti ini. OMR MPPT Solar Charge Controller dengan tampilan LCD. Di sini ada dua tombol menu dan OK. Kemudian tampilannya LCD. Di sini ada port panel surya, kemudian ada port baterai, port beban atau di sini juga ada untuk RJ45 untuk remote. Di sini ada untuk temperatur, untuk port sensor. Tampilan belakangnya seperti ini, menggunakan aluminium tebal. Ini lumayan berat ya. Beratnya mungkin ada 1 atau 2 kilo. Kemudian ini model MT3075 TV30 akarnya, maksimal voltage-nya 55 volt, made in China. Untuk powernya untuk 12 volt maksimal 390, inputnya kemudian untuk 24 volt 780. Kemudian di sini ada beberapa port dan ini untuk sensor suhunya ya, nanti kita bisa masukkan ke sini. Kita bisa coba masukkan di sini untuk sensor suhunya, masukkan di sini seperti itu. Di sini untuk RJ45-nya, untuk port, untuk remote-nya. Oke, mungkin cukup sekian unboxing kali ini. Tunggu video berikutnya untuk review atau uji coba MPPT Power MR.